punya potensi pasar yang besar, Airbus terus menampilkan pesawat angkut berat A400M Atlas dalam demo statis di Singapore Air Show, yang dipercaya sebagai pameran dirgantara terbesar di Asia. Pada Singapore Air Show 2016, 2018, dan 2020, Airbus Defence and Space meminjam A400M milik Angkatan Udara Malaysia. Namun entah mengapa pada Singapore Air Show 2022 yang terbaru 2024, Airbus justru meminjam A400M milik Angkatan Udara Jerman. Dan rupanya ada kasus terkait A400M Jerman selama Singapore Air Show 2024 yang dihelat pada 20 hingga 25 Februari 2024. Pengunjung pameran dari China mengklaim bahwa mereka dilarang naik atau masuk ke pesawat A400M Angkatan Udara Jerman. Padahal, pengunjung dari negara lain diperbolehkan masuk. Bahkan saat Singapore Air Show 2018, Indomiliter.com pernah masuk ke ruang kargo A400M Angkatan Udara Malaysia tanpa hambatan atau ditanya tentang asal warga negara oleh petugas. Dalam salah satu video yang beredar luas yang direkam oleh seorang blogger Cina pada akhir pekan, nampak seorang petugas wanita yang mengenakan tanda pengenal Airbus terlihat menanyakan kewarganegaraan pada pengunjung pria yang berusaha memasuki pesawat angkut Airbus A400M milik Angkatan Udara Jerman. Petugas wanita mengatakan bahwa dia perlu memeriksa kewarganegaraannya karena itu adalah pesawat Jerman. Dan ketika pengunjung mengatakan bahwa ia adalah warga negara Cina, petugas tersebut langsung menolak masuk untuk pengunjung itu dengan mengatakan itu peraturan dari Jerman dan ada pembatasan militer. Buntut dari insiden tersebut memicu kontroversi dan komentar negatif dari media nasional Cina. Sementara pejabat Jerman belum memberikan komentar atas insiden tersebut. Namun pihak Airbus telah mengatakan pihaknya meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Airbus telah memposting permintaan maaf serupa di akun resminya di Weibo. Blogger lain mengatakan ia diusir oleh staf militer Jerman dan telah mengajukan keluhan resmi kepada penyelenggara pertunjukan udara dengan tuduhan diskriminasi terhadap warga Cina. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran Eropa terhadap akses mata-mata Cina terhadap teknologi militer Barat.